Hari ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berulang tahun yang ke-77. Sejumlah tokoh hadir ke rumah Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa di antaranya adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Ketua Umum Partai Politik Koalisi hingga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, juga jajaran pengurus dan kader PDIP lainnya. Hasto Saudara menyebut perayaan ulang tahun Megawati ini dilakukan sederhana di rumah bersama keluarga dan kerabat. Mega dilaksanakan secara sederhana. Ulang tahun yang ke-77, setia pada tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan seperti tulisan di sini kan tidak ada open house, tapi sahabat, keluarga dari Mega, sahabat dari Mega akan datang, bahkan nanti Budiono pun juga ada rencana akan hadir. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merayakan ulang tahun ke-77 Megawati Soekarnoputri bersama relawan di Salatiga, Jawa Tengah. Ganjar doakan Ketua Umum PDI Perjuangan ini panjang umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun untuk Bu Mega, maka tadi teman-teman semua dengan rame-rame mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan dari panitia lokal tadi menyiapkan 3 tumpeng. Dan tadi dipersembahkan untuk Bu Mega dan kita memberikan doa kepada beliau panjang umur dan sehat selalu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Anies menyebut Megawati sosok yang konsisten menjaga demokrasi. Selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Ibu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, dalam keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita. Memenangkan Pilpres ketika bertugas sebagai presiden, menjalankan pemilu netral pemilunya. Bahkan sebagai presiden di dalam